Pelover, salam Tonton Pelover. Ya, di depan saya ada sebuah box dan cutter. Berarti kali ini saya mau unboxing. Ya, di video kali ini saya mau unboxing sekaligus saya mau review tarantula ini supaya Anda tertarik untuk menambah koleksi tarantula ya. Oke, sebelum saya membuka box ini, bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Supaya channel saya semakin maju, saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang menarik untuk Anda. Juga, jika Anda sudah subscribe, di sebelah ada lonceng, langsung aja diklik. Supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik seputar hewan-hewan peliharaan. Ya, bagi Anda yang suka dengan video saya, langsung aja di like. Isi komennya, isi pertanyaan atau saran-saran yang mendukung channel saya. Ya, kita langsung aja mulai unboxing ini. Dan saya akan membuka box ini. Oke, kita buka boxnya. Ya, ini saya beli dari Rio, yaitu pemilik Exotic Pet. Langsung aja jika hubungin di Instagram Exotic Pet ya. DM langsung. Ini tarantulanya keren-keren di sini. Oke, saya buka dulu. Ini tarantula Oldwood pastinya ya. Dan tarantula ini tarantula yang keren berasal dari Indonesia. Wow, kita lihat warnanya hitam-hitam ini ya. Ini adalah Ornatus dichromatus. Jenis yang sangat digemari oleh pecinta tarantula. Ini tarantula kebanggaan Indonesia, berasal dari Papua. Yang ini stiker. Wah, thank you. Ya, saya siapkan kandangnya dulu, kokopit, dan saya akan keluarkan tarantulanya. Ini tarantulanya. Cakep ya, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan review tarantulanya. Ya, ini tarantula yang diberi nama Ornatus dichromatus, tarantula dari Papua Nugini yang terkenal dan banyak dicari oleh tarantula keeper. Ya, ini tarantula yang terkenal dengan agresivitasnya ya, defensif banget. Kita coba. Ini langsung ya. Tarantula mana ini? Ya, oke, ini tarantulanya. Tarantula yang bisa hidup di kelembapan 60-80%. Itu kokopitnya cukup basah tapi tidak becek ya. Dan tarantula ini dichromatus ini panjang bisa 12-14 cm. Tarantula terestrial yang juga dia suka ngeweb dan burrower ya. Ya, ini tarantula dari Papua Nugini yang sangat terkenal, dan jika Anda ingin memiliki, harap dipikir kembali bagi pemula ya, karena ini tarantula yang cocok bagi yang expert. Oke, sekian review singkat saya. Oke, selesai sudah video saya tentang unboxing, juga review tentang tarantula dichromatus, tarantula asli Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Sekali lagi saya mengingatkan kembali bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya channel saya semakin maju. Saya bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang menarik untuk Anda. Juga jika Anda sudah subscribe, di sebelah ada lonceng, langsung aja diklik. Supaya Anda tidak ketinggalan info-info seputar hewan-hewan peliharaan. Ya, jika Anda suka dengan video saya, langsung aja di like, isi komennya, isi pertanyaan atau saran-saran yang mendukung channel saya. Salam Totem Pet Lover.